Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Zainuddin Nor membuka secara langsung pelatihan pengelolaan sampah Angkatan 1 dan 2 se-Kabupaten Seruyan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Zainuddin Nor membuka secara langsung pelatihan pengelolaan sampah Angkatan 1 dan 2 se-Kabupaten Seruyan. Dalam rangka mengelola limbah sampah yang ada di Kabupaten Seruyan, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan pelatihan pengelolaan sampah Angkatan 1 dan 2. Yang mana pada pelatihan tersebut melibatkan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, pramuka, lembaga pendidikan negeri dan swasta, pelaku usaha, aparatur kecamatan, aparatur kelurahan dan desa. Bupati Seruyan Yul Haidir dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Zainuddin Nor menyampaikan salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Seruyan yakni rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan tersebut besar harapan agar menumbuhkan kesadaran serta berikan pemahaman bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga sekaligus dapat memberikan nilai ekonomi. Kita mampu menularkan nanti kepada masyarakat ya, kepedulian terhadap sampah itu. Sadar maupun tidak sadar, kadang-kadang kita itu mengerti, tetapi banyak polernya. Saya terutama perokok ya. Terus terang aja. Bagi perokok, kadang-kadang kalau udah kenangan merokok itu habis merokok buang aja ya sampahnya. Padahal waktu membuang itu di mana tempatnya, kadang-kadang kalau di gedung kayak ini mungkin nggak pantas ya. Tapi kalau memang di tepi jalan bisa-bisa saja karena itu merokok kecil nggak kelihatan ya. Beda sama Singapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Zainuddin Nor menambahkan bahwa dirinya berharap agar kegiatan pelatihan pengelolaan sampah ini benar-benar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya dalam pengelolaan sampah. Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Aji Jaya Kusuma, Sampi TV melaporkan.